Sisa pemirsa, sisa ayah Allah. Melihat itu waktu saya sama istri ribut bisa kok sempat bisa? Bisa. Bisa tapi belum ya? Iya. Bisa kan ya? Iya. Udah proses? Iya. Siapa yang ngajuin? Saya. Wow. Tadinya saya terus gantian dia. Jadi dua kali tapi gak setujuin sama pengajuan. Gak setuju? Kenapa ya. Gak setuju? Gak tahu. Kalau di saya setuju tapi sayanya yang tidak dia berat. Setujuin tapi gak mau gitu. Hah? Udah ketok palu. Udah ketok palu? Iya. Tapi dia gak mau. Gak mau bisa? Gak mau. Kenapa kamu gak mau lepas dia? Bandot gue lagi mau ngambil dia. Jadi saya ikut grup RDAY. Kapan ikut grup? Saya kesini 2010. Kesini? Waktu ada 2020 kali. 2020? Waktu itu ada testimoni dari yang 240 miliar lunas utang. Oh iya. Yeah. Ketemu Pak Haji waktu itu dari sini ketemu situ sempat foto. Tapi oh, yeah. Pak Haji bilang sudah mau istirahat. Oh iya. Yeah. Iya. Sama istri enggak waktu itu datang ya? Sudah itu hari bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi sempat ikut guru baca-baca, saya sedekah, minta doa untuk biar balik lagi, akhirnya balik lagi. Balik lagi? Iya. Jadi istri tiba-tiba balik lagi datang ke rumah, ya sudah, artinya balik lagi. Makanya dengan sekarang ini kehidupan ditopang oleh istri. Ditopang oleh istri? Iya. Karena saya punya keahlian cuma di bidang itu. Dia ini memang dari dulu hobi masak. Hobi masak. Bahkan kami dulu juga kenal gubernur segala macam dari jualannya dia. Masakannya? Iya. Sering dibeli sama anaknya, akhirnya kenal. Iya. Jadi kami juga beberapa kabupaten itu dibantu oleh anaknya itu gara-gara kenal dari gara kue. Iya. Kalimantan Timur. Timur, iya. Jadi gara-gara kuenya saya kebanjiran rezeki. Ah, alhamdulillah. Kalimantan Timur. Iya. Cuma di Kalimantan Timur itu di mana tepatnya? Samarinda. Samarinda. Iya. Jadi yang tadi Mas bilang beternak ayam tuh gimana kenalannya, coba diterangin lagi ulang. Oh, itu temannya kakak. Oh, kakaknya siapa? Kakak saya punya teman. Dia itu DPR 2 kali, ya. Terus mencalonkan bupati kalah. Kalah sudah kayak orang stres lah. Bojonegoro. Datanglah ke Kalimantan karena dia ngelihat saya ibaratnya itu hari sukses lah, banyak proyek. Dia nanyain, dia bawa sertifikat, beberapa sertifikat. Dia bilang, saya gak punya uang, saya punya sertifikat. Ada yang belum sertifikat, ada yang sertifikat tanah, pokoknya kalau dinilai itu ada 20 miliaran kata dia. Lama menghilang, kakak saya nanya masalah RDAY. Wan, tahu RDAY? Kendang Embe. Saya bilang pernah saya baca dan pernah nonton di YouTube, tapi nggak tahu di mana. Saya cari tahu, akhirnya itu hari saya tanya adminnya Pak Haji dari internet kan ada nomor telepon. Saya WA, dikirim ke Sherlock sini. Ya udah pas itu hari Sherlock kesini, saya main kebetulan pas ada testimoni yang utang 240 miliar. Ya. Pak Indra Wijaya. Ya. Saya datang. Saya bertiga. Iya. Sama teman yang dari Riau juga. Kami bertiga ketemu Pak Haji. Jadi waktu habis acara-acara itu ketemu Pak Haji depan sempat foto. Ah iya. Jadi berempat kita foto sama Pak Haji. Jadi saya tanya-tanya. Terus nanyanya apa waktu itu? Nanya masalah RD sama yang beliau itu. Oh iya, terus jawabnya apa dia? Dia bilang, "Bagus. Saya dari sana." Jadi intinya
sedekah, mau sedekah di mana keluarga terdekat, pokoknya sedekah. Iya. Yeah. Intinya, berapa yang kamu dapat sisihkan harus sedekah. Mm-hmm. Nah dulu saya pikir saya juga sering sedekah ke yatim piatu, yeah. Pesantren apa seperti ngaji-ngajian juga. Iya yeah, iya. Yeah. Bawain beras apa, saya bilang memang lancar. Lancar usaha kan. Bagus. Proyek menang terus. Proyek menang terus. Iya. Gampang banget. Jadi memang akhirnya saya ngeliat dia punya status, kandang ayam. Kandang ayam setahu saya kan ada teman juga yang bikin kandang ayam. Iya. Yeah. Itu miliaran. Iya. Yeah. Begitu saya iseng-iseng nanya, om kalau bikin kandang ayam itu kayak gitu berapa? Dia bilang ada yang mau 6 miliar. Sini gue bantu bikinin. Sampai ayamnya itu dia bikin, ya karena pandemi, dia bikin produk-produk apa gitu yang dari ayam. Iya, iya, iya. Jadi sekarang sukses kembali. Oh, tepuk tangan dong. Alhamdulillah.